Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini, saya didampingi oleh beberapa perwira, diantaranya ada dari Densus 88, Kombes Aswin, kemudian Dirkrimum Polda Metro Jaya, dan juga Kasubit Kamnek Ditkrimum Polda Metro Jaya, yang hadir juga terkait dengan penanganan kasus yang akan kami sampaikan. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini kami akan memberikan keterangan resmi mengenai kabar tentang seorang perempuan yang kemarin kita ketahui berupaya menerobos istana. Kami di sini didampingi oleh stakeholder terkait, khususnya dari Densus 88 yang juga tentunya memiliki kewenangan terkait penanganan kasus ini, yang nanti juga akan berbicara terkait apa yang menjadi temuan-temuan dari Densus. Kemudian pada kesempatan ini bisa saya sampaikan bahwa kepolisian telah mendapatkan identitas daripada seorang wanita yang kemarin mencoba menerobos ke dalam ring satu istana, yaitu atas nama Siti Elina, alamat Jalan Kampung Mangga, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kemudian rekan-rekan, terkait dengan apa yang terjadi kemarin, bisa saya sampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 07.10 waktu Indonesia Bagian Barat, tersangka yang kita ketahui bernama Siti Elina berjalan mendekati anggota Pas Pampres yang bertugas jaga di depan pagar Istana Negara Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Selanjutnya tersangka Siti Elina ini yang kita ketahui legal, dari dalam tas ransel warna hitam, kemudian seketika mengarahkan dan menodongkan senjata tersebut yang kita ketahui berjenis FN ke arah anggota Pas Pampres. Kemudian tersangka ini berusaha menerobos pembatas area steril atau ring 1 Istana Negara dengan menodongkan senjata ke anggota Pas Pampres. Kemudian dengan kesigapan yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres, ini berhasil mengamankan senjata dan juga mengamankan saudari Siti Elina, kemudian menyerahkannya kepada petugas polisi lalu lintas yang sedang melakukan pengaturan di depan istana pada saat itu. Kemudian dilakukan pengamanan oleh petugas kepolisian. Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut yang nanti akan secara detail disampaikan oleh Dirkrimum dan juga dari Densus 88. Terkait penanganan di lapangan, kami pastikan sudah berjalan sesuai dengan SOP yang telah ada. Kemudian juga setelah itu kita lakukan pendalaman dengan melibatkan Densus 88. Kemudian sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, kami dari Polda Metro Jaya khususnya mengapresiasi keberhasilan Pas Pampres dan juga anggota Polantas yang dengan sigap dapat mencegah timbulnya korban dan bergerak cepat secara tepat dan terukur. Kemudian Polda Metro Jaya akan selalu melakukan upaya mewujudkan Jakarta yang aman, nyaman, dan adem. Kemudian kami melihat sudah muncul juga adanya asumsi dan informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak objektif. Oleh karenanya, kami menghimbau masyarakat untuk terus melihat fakta yang ada
serta tidak termakan dengan adanya berita-berita hoax yang beredar. Kemudian Polda Metro Jaya akan selalu berada di garda terdepan untuk selalu siap dan siaga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari segala jenis gangguan yang ada.